Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Mr. Surur Gurame Kali ini saya akan membahas tentang rahasia mencetak bibit ikan gurame ukuran biji oyong Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng bagi teman-teman yang mau menekan subscribe semoga semakin dilancarkan rezekinya amin ya robbal alamin langsung saja kita mulai tema pembahasannya setelah selesai persiapan bak pendederan dan larva ikan gurame ditebarkan dan diberi pakan cacing itu cacing sutra dalam pemberian cacing sutra dalam minggu pertama kalau kira-kira bak pendederan tidak terlalu luas dengan volume air yang tidak terlalu banyak juga sebaiknya cacing sutra diberikan sedikit-sedikit karena kalau terlalu banyak sedangkan volume air sedikit maka bisa berbut oksigen antara cacing sutra dan larva ikan Intinya harus disesuaikan antara padat tebar larva dengan pemberian pakan cacing sutra. Selama kurang lebih dua minggu setelah tebar biasanya terkadang larva sudah mulai ada yang mati satu atau dua ekor dengan kondisi bak penderan dan air budidaya yang sudah mulai ditumbuhi banyak lumut dan pengalaman saya pada awal-awal mencoba untuk budidaya bibit ikan gurame ini kurang begitu paham. Makanya, saat itu saya tidak melakukan tindakan apapun karena saya pikir air budidaya masih cukup bagus dan bening, hanya banyak lumutnya saja, tetapi semakin dibiarkan semakin banyak yang mati. Dan kejadian itu sampai terulang beberapa kali, setiap pendederan dengan jumlah larva yang lumayan banyak, tapi hasilnya cuma separuhnya atau 50% saja. Akhirnya saya amati lagi dan kesimpulannya dalam pendederan larva ikan gurame memang seharusnya setiap dua minggu sekali ikan perlu dipindah tempat air budidaya yang baru, yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Dan ternyata setelah saya bertanya kepada praktisi-praktisi yang lebih senior, memang seharusnya setiap dua minggu sekali ikan dipindah tempat, air yang baru, sampai dengan ukuran yang lebih besar, yang kira-kira daya tahan tubuhnya sudah lebih kuat. Misalkan sampai ukuran kuku itu biasanya sudah lebih kuat daripada yang lebih kecil di bawahnya, ya, itu mungkin sudah tidak dua minggu lagi, mungkin satu bulan kadang udah kuat. Dan itu merupakan rahasia terpenting dalam mencetak bibit ikan gurame ukuran picu Ilmu ini tidak tertulis dalam buku-buku teori atau artikel-artikel budidaya ikan gurame. Nah, itu rahasia yang penting tadi sudah saya sampaikan. Sekian dari saya, semoga bisa menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.